Darlun Pante Pangah, Desa Irop, Gandapura Biren, salah satu lokasi wisata baru untuk wisata keluarga yang islami di Gandapura Biren. Lokasi ini mulai ditata dan dikelola sejak 15 November lalu, yaitu dengan membersihkan, menyediakan kios kecil, menyediakan fasilitas umum seperti musola, jambu, tempat duduk, serta dikelola perangkat desa setempat. Objek wisata dibangun dengan dana desa dan dikelola oleh perangkat desa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk santai dengan keluarga. Kami ada yang pilih. Wisata pangan ini memaksudkan kebutuhan masalah masyarakat, terutama masyarakat dan sekitarnya. Ini semua dibangun dengan dana APBD kurang sekitar 200 juta dengan sistem PKT, yaitu Badan Karya Tunai. Dan ini akan menuju kepada satu badan usaha mini kampung yang akan kelola ke depan, karena di sini masih banyak yang dibutuhkan fasilitas-fasilitas umum yang kiranya pemerintah, baik pemerintah kabupaten, provinsi ataupun BPN untuk bisa membangunnya. Objek wisata Pantai Pangah adalah lokasi wisata keluarga yang islami, buka setiap hari kecuali hari Jumat. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambi On TV.